strategi untuk mencari jalan keluar, kita terlebih dahulu untuk menyelam, masuk bersama dengan lentera berjiwa bersama dengan klien. Ya? Jadi bila Roy dan Amyut ni discuss tentang apa yang terbaik dalam counseling apa ni, grief counseling ini. Jadi daripada situlah sebenarnya alangkah baiknya kita perbaiki kemahiran melayan ini, ya, attending skill ini, ya. Baik. Jadi bila kita tengok, ya, apabila kita meneroka terutamanya pada peringkat penerokaan. Nah, nanti kita ada apa yang perlu diteroka, yang paling penting untuk kita teroka itu ada dua nanti. Ya, dua aspek yang perlu kita teroka, ya. Baik. Jadi dalam proses penerokaan ini, attending skill ataupun apa ni, kemahiran melayan ini sangat penting. Kalau boleh, janganlah kita tergesa-gesa untuk menggunakan parafrasa, refleksi, minta penjelasan, kan? Jadi kita gunakan balik kemahiran-kemahiran asas menolong itu dengan berkesan. Baik, kemudian undivided attention. Kan? Undivided attention. Kadang-kadang klien setengah bercerita, kita tengok jam, itu juga menglambangkan undivided attention, kan? Jadi tengok telefon sampai beberapa kali, kan? Jadi sebenarnya tak perlulah saya bincangkan terlalu baik. Jadi semuanya ini, kan, undivided attention, tidak tergesa-gesa, fokus kepada klien itu tadi, dapat dinyatakan dalam bentuk non-verbal kita, kan? Body language kita, eye contact, kan, apa ni, ekspresi wajah, affirming verbals kita, affirming verbals ni dorongan minimal lah, kan, okey, ya, kan, mana kongruen dengan keadaan klien ni, kan. Ini sekadar saya refresh balik, kan, kepada kemahiran attending skill ini saya refresh balik. Tak, sebab apa, kadang-kadang masa kita bergerak pantas, kita nak mengejar waktu, kadang-kadang menyebabkan sesi itu menjadi sesi yang agak tergesa-gesa, kan? Jadi bermakna sekali kita ada klien yang mengalami apa ni, grief ini, kita letakkanlah masa tertentu yang sesuai, yang tidak ada komitmen yang lain, ya. Baik. Jadi apa yang penting, counselors ataupun helper can be with their client both physically and psychologically. Maksudnya, klien nampak tu apa ni, psychologically and physically. Maksudnya, yang ditunjuk kepada eye contact, ekspresi wajah kita dan juga aspek psychological kita, bermakna kedua-dua pay attention kepada klien. Baik. Jadi ini menjadikan bahawa klien merasakan bahawa kita ni sentiasa bersama dengan klien untuk memudahkan dia berkongsi dunia kehilangan dia, dunia kehibaannya, kan? Okey. Baik, jadi itu yang menyebabkan kita menjadikan kita betul-betul dalam keadaan yang mendengar sepenuhnya apa yang klien kongsikan, kan? Jadi sebenarnya boleh demonstration, boleh demonstrate, tetapi situasi tidak mengizinkan, kan? Kalau boleh kita buat simulasi dan tertentu, itu lebih bermakna, kan? Okey, tak apalah, sebab keadaan kita secara maya ni menghalang kita daripada kita membuat demonstrasi, kan? Okey, baik. Empathy. Jadi sebenarnya empathy ni betul-betul apa ni? Sebenarnya dia refer kepada memahami pengalaman klien menurut ruang rujuk dalaman tentang dunia mereka ni, kan? Jadi terlalu unik. Jadi maksudnya kita bersama-sama cuba untuk memahami apa yang dikongsikan oleh klien, sama ada secara naratifnya ataupun emosinya ataupun secara
pengalaman dia. Bermakna bersama, hadir bersama untuk bersama-sama memahami secara naratif, naratif apa yang dikongsikan secara verbalnya. Dan kemudian di sebalik itu sebenarnya dia ada makna-makna tertentu. Di sebalik naratif itu ada makna tertentu dari segi emotion dan juga pengalaman-pengalaman dia yang berkaitan. So ini sebenarnya dia lebih kepada listening, seolah macam kita listening to the music behind the words. Cuba kita bayangkan kalau katakanlah musik itu cuma nyanyian saja, words saja, tetapi tiada musik. Ataupun musik saja tanpa words, dia tak sampai kan. Jadi listening the music behind the words. Kan? Jadi ini dia punya kalau kita dapat merasai empathy ini sebagai ulangan kepada kita untuk kita terapkan bersama dengan model yang telah dikongsikan tadi. Okey. Jadi ada tiga basic kemahiran ini, basic skill ini yang perlu kita terapkan bersama di dalam sepanjang proses kaunseling kehibaan ini, ya. Baik. Jadi berdasarkan kepada Nehemia 2013, ya, sebenarnya apa matlamat? Klien sudah mengalami grief, dia mengalami kehilangan dan dia mengalami grief. Ya. Baik, jadi berdasarkan kepada Nehemia 2013, ya, matlamat kaunseling kehibaan adalah untuk membantu klien menerima hakikat kehilangan. Sebenarnya bukan mudah individu yang mengalami kehilangan, individu yang sangat bermakna untuk menerima hakikat kehilangan. Ya, itu kita bantu klien untuk menerima hakikat kehilangan. Yang kedua, bekerja melalui kesakitan, kesedihan ataupun kehibaan itu tadi. Seperti mana yang saya katakan. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa arwah dan mengekalkan hubungan dengan orang yang tersayang. Ini saya ulang balik. Ini sebenarnya matlamat kaunseling Nehemia 2013. Okay. Jadi, saya sebenarnya bila saya mengajar, saya bila praktis, saya lebih selesa dengan model IP. Yeah. Dia sebenarnya ada 5 peringkat asas dalam model IP ini. Membina repo dan persyukuran, mengumpul data, kemudian saling merangka matlamat antara kaunselor dengan klien, kemudian tahap kerja, working stage, dan kemudian lepas itu penamatan. Kan? Jadi sebenarnya bila kita aplikasi kaunselor kehibaan, jadi ketika setiap proses itu, peringkat itu sebenarnya ada beberapa yang saya cadangkan berdasarkan kepada literature. Ya, membina repo, ketika membina repo itu dalam masa yang sama kita cuba assess, menyemak aspek ABC klien itu tadi. Supaya kita tidak terlalu jauh kan, pada peringkat awal sebenarnya berdasarkan kepada perkongsian repo di situ, daripada situ sebenarnya kita sudah mula membuat assessment dengan cara kita melihat simptom-simptom gangguan-gangguan tertentu. Dalam masa yang sama, kita membina repo. So, apa yang perlu kita semak? Iaitu kita semak ada ataupun tidak secondary disturbance ataupun gangguan sekunder. Gangguan sekunder ni nanti saya akan jelaskan. Ataupun hadir ataupun tidak faktor-faktor bukan psikologi. Contohnya, faktor bukan psikologi ni, klien tak tidur malam disebabkan oleh membuat assignment. Dia dalam keadaan sedih menguruskan ibu ataupun ayah meninggal. Masa untuk dia assignment dia terpaksa break, jadi terpaksalah dia selepas semuanya diselesaikan ni membuat assignment ataupun menjalankan tugas-tugas office yang perlu di cover. So, bila dah terlalu banyak dia malam dia bekerja, sudah tentu timbul mengantuk. So dalam sesi dia akan tak nampak secara nampaknya klien itu dalam keadaan yang tidak fit ataupun fit, mengantuk ataupun tidak. So kita boleh tanya, mengantuk ke? Nampak macam tak bermaya sangat, letih sangat. Ya,
Dan daripada situ sebenarnya kita boleh teruskan repo itu.